Buat yang di rumah juga selamat sore. Hari ini spesial buat adik-adik di rumah. Om Uye akan nyanyi, ya. Karena hari ini adalah hari tas sedunia, ya. Oke, coba minta nada. Love lontong lemper nong, bikinnya dikukus, bikinnya direbus, gak bikin kurus, ini macius lebet semuanya. Adik-adik, ibu-ibu yang nonton pasti bertanya-tanya, kenapa Om Uye nyanyi lagu lepet? Nah, ini ada hubungannya dengan cerita hari ini, ya. Cerita hari ini buat adik-adik, yaitu kita akan menceritakan tentang serigala berbulu domba. Ada istilah serigala berbulu domba. Pasti adik-adik pengen tahu kenapa sih kok serigala berbulu domba? Asal-usulnya seperti apa? Pengen tahu ceritanya seperti apa? Nih, kita lihat di Jagat Wayang. Aku lepet. Aku serigala. Saya sudah berkeliling kemana-mana. Udah puluhan tahun saya ini belum dapat makanan. Jadi badan saya lemas dan lapar. Apa saja yang akan saya makan hari ini, itu tidak ada. Siapa yang mau memberi makan buat saya? Atau siapa yang sanggup dimakan oleh saya? Ajun. Kamu mau dimakan sama saya? Nggak boleh ya kamu. Karena kamu dagingnya pahit. Ya, pahit-pahit. Ya. Nah, kayaknya ada pengembala tuh. Wah. Domba. Wah, itu pasti. Wah, ini ada domba nih. Wah, ini makanan saya. Tapi saya takut sama pengembalanya. Kalau begitu saya harus menyamar dulu. Saya harus memakai bulu-bulu domba. Supaya saya bisa bersatu dengan ini domba-domba. Me. Hei, Mbe, udah di sini ya. Ayo kita main lagi. Aku tiup lagi ya, sulingnya ya. Mbe. Iya, tungguin ya. Mbe. 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 Oh, pantesan salah ini. Waduh. Hei, pengembala yang baik hati. Siapa kamu? Saya domba yang malang. Waduh, kasihan sekali ya. Saya pengen diasuh, diurus sama kamu, hei pengembala yang baik hati. Wah, ya udah. Kamu aku urus ya. Iya, terima kasih pengembala yang baik hati. Tapi ingat, kamu jangan bohongin aku. Enggak, karena saya seperti ini. Pan saya juga sama domba. Karena aku dulu pernah dengar cerita dari orang tuaku. Apa? Banyak serigala yang menyamar menjadi domba. Oh, bukan.
Nah, nantinya domba-domba aku akan dimakan. Oh, tidak, tidak. Saya tidak seperti itu. Serius? Serius. Mie apa? Mie goreng. Betul, saya memang domba bisa diperiksa, dicek. DNA saya bisa dicek. Oke lah kalau begitu. Kamu main-main aja sama kambing aku, sama domba-domba aku ya. Terima kasih, terima kasih. Aku liatin dari kejauhan nanti. Iya. Wah, ini domba kayaknya enak nih. Hei, gak ada tuh yang punyanya nih. Ini domba yang kecil dulu akan dimakan sama saya. Oh, ada orang, ada orang. Wah. Oh, domba sampai nongeng begitu. Wah, keren banget ini. Punya, yang punya siapa ini domba? Tadi kelihatannya ada Shin-chan. Mang Oding. Weh, Chan. Sini, Chan. Weh, Mang Oding. Ngapain Mang Oding sini? Weh, begini, Chan. Mang Oding tuh dari kejauhan. Ini lihat domba. Ini keren-keren banget sekali ini. Kebetulan ini, Chan. Mang Oding itu kan sekarang mah dagang sate. Nah, gimana kalau dibeli? Dibeli? Boleh-boleh aja lah. Tapi aku gak bisa milih. Harus Mang Oding sendiri yang milih. Oh gitu? Tenang udah. Ini saya tertarik dengan domba yang sebelah sana tuh. Ini kalau di sate ini oke banget ini. Paling gede. Wah, celaka, saya mau di sate. Bagaimana, Chan? Kalau misalkan aku beli itu 200 ribu. Wah, kemahalan Mang Oding. Itu domba. Domba dia diurus datang kemari. Artinya itu domba bukan milik Encan. Kalau mau, bawa aja untuk sate. Aduh. Oh gitu? Wah, siap-siap kalau begitu siap. Aduh. Oke, siap. Ayo, domba ikut. Saya bukan domba saya. Saya kupu-kupu. Sudah jelas kamu domba. Saya serigala saya. Kenapa domba ini kok bisa ngomong ya? Aduh. Hah? Saya bukan domba. Siapa sebenarnya kamu? Saya bukan domba. Saya serigala. Apa? Serigala berbulu tangkis. Berbulu domba. Ternyata kamu serigala berbulu domba. Iya. Tapi saya tidak yakin. Saya tetap kamu ini adalah domba. Ikut. Wah, jangan. Akan kusate kamu. Jangan. Akan kusate kamu. Nah, adek-adek, begitu ceritanya ya. Jadi ternyata serigala itu mau menipu si pengembala. Dia mau memakan dombanya tapi dia berpura-pura menjadi domba. Nah, disitulah terjadi sebuah nama yang dinamakan dengan serigala berbulu domba. Intinya dalam cerita ini, janganlah kita suka berbohong yang akhirnya akan ada akibatnya seperti si serigala yang disate. Ya, itu adek-adek ya. Oke, kalau begitu buat adek-adek, nanti kita berjumpa lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Mang Uye masih ada cerita-cerita yang lain? Nah, tadi serigala, nanti minggu depan kita akan cerita asal-usul paus ya. Oke. Tetap di Bukan Sekedar Wayang.